Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, generasi baik, generasi postpay. Jika kita semua mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang kita rasakan? Merinding sekujur tubuh kita itu. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam kegembiraan yang besar. Kita menyambut Eid Mubarak, Idul Fitri, hari kemenangan. Kenapa? Karena man shoma ala Ramadan imanan wahtisaban, ghufirullahu ma taqaddamat min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan iman, dengan ketaatannya kepada Allah, insyaallah akan dihapuskan dosa-dosanya yang masa lalu. Nah, itulah di mana kita bercampur aduk rasa di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan masuk ke Idul Fitri ini, insyaallah sebagaimana kupu-kupu yang dari ulat kepada kepompong dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Kita selama sebulan penuh, kita berpuasa seperti ulat yang kemudian menjadi kepompong, dan seharusnya hari ini kita berubah, bertransformasi akhlak kita, perilaku kita menjadi perilaku yang baik seindah kupu-kupu. Di hari yang fitri ini, izinkan kita menyampaikan jannallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Generasi baik, generasi postpay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.